Nah, sekarang saya akan mencoba menjatuhkan gumpalan pasir ini untuk mengetahui seberapa kuat daya gumpalnya. Apakah mudah hancur atau tidak? Assalamualaikum, halo cat lovers, saya Richie. Di video kali ini, saya akan mereview pasir kucing Cup & Kit. Pasir Cup & Kit merupakan pasir bentonite buatan Cina yang diimpor oleh PT Acis Ekamula Sucakti. Kelebihan pasir bentonite ini dibanding pasir biasa, yaitu pasir ini akan menggumpal jika terkena air, sehingga memudahkan kita dalam membersihkan kotoran pipis ataupun pup kucing kita. Pasir Cup & Kit ini memiliki 4 varian aroma wangi yang bisa kalian pilih. Di antaranya ada wangi lemon, apel, lavender, dan kopi. Wangi dari pasir ini juga cukup wangi kalau menurut saya. Wangi yang paling enak dan cukup segar yaitu wangi apel dan lavender. Nah, di sini tertulis kelebihan pasir Cup & Kit. Di antaranya, 100% natural bentonite, mudah menyerap, daya gumpal yang kuat, wangi yang tahan lama, bebas debu, dan pemakaian lebih irit. Bentuk atau tekstur dari pasir Cup & Kit ini berbentuk bulat, tidak terlalu besar, dan tidak terlalu kecil. Menurut saya pas untuk ukuran pasir gumpal. Nah, jika teman-teman lihat ada sebagian pasir yang berwarna biru ataupun pink, itu merupakan pewanginya ya. Jadi, jika terkena air, wanginya itu akan lebih keluar, sehingga mengurangi bau pipis ataupun pup kucing kita. Oke, kita akan mencoba menuangkan pasir ke dalam litter box untuk mengetahui seberapa banyak debu dari pasir Cup & Kit ini. Nah, teman-teman bisa melihat debu dari pasir Cup & Kit ini. Kalau menurut saya, ini masih standar ya, tidak terlalu banyak karena hampir semua pasir kucing pasti ada debunya. Karena ada beberapa merek pasir kucing yang debunya jauh lebih banyak dari merek ini. Sekarang saya akan mencoba menuangkan sedikit air ke pasir ini untuk mengetahui seberapa cepat daya serap dan daya gumpalnya. Nah, kalian bisa melihat pasir ini cukup cepat menyerap air dan menggumpal. Nah, jadi kita cukup membuang gumpalan ini ketika kucing kita pipis. Nah, sekarang saya akan mencoba menjatuhkan gumpalan pasir ini untuk mengetahui seberapa kuat daya gumpalnya, apakah mudah hancur atau tidak. Nah, kalian bisa melihat daya gumpal pasir ini cukup bagus dan tidak mudah hancur. Saya akan mencoba menjatuhkannya lagi dengan posisi yang lebih tinggi. Dan ternyata gumpalan pasirnya masih utuh dan tidak pecah. Overall, pasir Cup & Kit ini menurut saya cukup bagus dan sangat rekomendasi untuk pasir gumpal kucing di rumah. Selain harganya yang cukup terjangkau untuk pasir ukuran 20 kilo atau 25 liter dengan harga sekitar Rp95.000, daya serap dan daya gumpal pasirnya pun cukup bagus dengan aromanya yang cukup wangi. Oke, sekian dulu review saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu memberi supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Kita akan ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.